Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Maka alhamdulillah ini adalah pengajian pertama kita dalam pengajian kitab hadis 40 bagi Imam Suyuti. Barangkali yang masyhur di negara kita ialah hadis 40 Imam Nawawi, tapi sekarang ni kita usaha untuk meluaskan, menyebarluaskan kitab hadis 40 Imam Suyuti, yang mana dia lebih ringkas, dia buang segala sanad-sanadnya dan memudahkan oleh pelajar orang awam untuk menghafal hadis Nabi SAW. Jadi, menghafal hadis Nabi SAW adalah nur bagi penghafalan. Jadi betullah disusun oleh Imam Nawawi dengan sependek begini rupa. Bagi yang mengetahui Arab boleh buka PDF apa kita hadis 40 Imam Suyuti, mungkin boleh tengok pendeknya hadisnya. Dan di sini apa yang apa yang saya mampu adalah saya telah menterjemahkan hadis 40 Imam Suyuti dan saya cetak dia dan kita cuba luaskan hadis 40 Imam Suyuti ini supaya dia dibaca oleh orang. Bahawa hari ini ialah hari mukaddimah kita dan untuk pengenalan kita Imam Suyuti dan siapa Imam Suyuti, kita telah bagi pun dalam sebuah video yang telah lalu, dah lama kita buat video tu. Dan kali ini kita terus masuk pada buku. Bagi siapa yang ada buku boleh buka kitab muka surat 5. Kitab dibuat di tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah. Ini ialah 40 hadis dari hadis-hadis yang sahih dan yang hasan. Adapun ada tak dalam hadis da'if? Kita kata ada hadis da'if, tapi kita kata sikit je. Dan lebih banyaknya pada hadis sahih dan hasan. Yang aku kumpulkannya, itu kumpulkan hadis ini dalam itu dalam perkara apa, dalam membicarakan tentang hukum syariah, iaitu ada hadis-hadis dalam kitab ini yang memperbahaskan tentang hukum syariat seperti tak sah sembahyang kalau tak baca Al-Fatihah, tak sah puasa kalau tak niat dari malam, ada kelebihan amal seperti eloknya bersugi, kezuhudan, tentang hidup zuhud dan selainnya banyak lagi. Kerana beramal dengan hadis yang menyebutkan tentang perkara ini. Jadi ada hadis daripada mukaddimah Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab dia beliau, iaitu hadis 40 beliau, bahawa man hafizu ala ummati 40 haditsan ba'athallahu taala atau hasyarallahu taala hasyarallahu taala atau ba'athallahu taala yaumil qiyamati ma'azumratil fuqaha ataupun ulama ataupun syuhada. Siapa yang menghafal 40 hadis ataupun menghafal untuk umatku, bagi umat itu apa, mengajarkan orang 40 hadis, bacakan kepada orang 40 hadis daripada maka Allah Taala akan mengutuskannya atau menghisap dia, ataupun menghisap lagi dia kata membangkitkan beliau pada hari kiamat nanti bersama dengan kalangan ulama, riwayat atau fuqaha atau riwayat beritahu syuhada. Beritifak itu bersetuju sepakat ulama, kata Imam Nawawi, bahawa hadis itu dhaif, tapi hadis itu dhaif kita kata apa, yu'mal, dilakukan fi fadaili wal afdhal amal wat targhib wat tarhib ma lam yakun mawdu'an, sebagaimana tidak palsu dan digunakan dia tidak ada, tidak digunakan pada perkaitan yang al-ahkam. Jadi apa? Ya, Imam Suyuti pun nak benda yang sama juga. Imam Nawawi kumpul 40 hadis nak yang sama juga. Imam Suyuti pun sama juga. Gitu. Moga-moga gitu. Maka katanya Imam Nawawi lagi, moga-moga Allah dengan kemuliaan dan kurnia akan membangkitkan ku kelak bersama sekumpulan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita cubalah masuk hadis satu ya. Hadis satu, kepentingan niat, innamal a'malu binniat. Apa pendek hadis ni, hadis yang sahih ni tapi pendek je. Innamal a'malu binniat, sekali baca pun boleh ingat. Innamal a'malu binniat. Kalau Imam Nawawi punya, innamal a'malu binniat wa innamal ikillim di iman wa fuman kanat hijratu ila Allahi wa rasulih, hijratu ila Allahi wa rasulih
Makanan tujuh di dunia Yusri buha sampai Fajrutu lama hajur ilai selesai. Tapi kat sini apa? Untuk orang awam ataupun untuk orang mengaji, innamal amalu binniyat. Cukup. Maknanya apa? Sesungguhnya setiap amalan dihitung dengan niat. Hadis ini ada sambungannya lagi, akan tetapi diringkaskan oleh Imam Suyuti bagi memudahkan kita untuk nak menghafal hadis. Adapun makna dari hadis ini ialah setiap yang dilakukan itu mesti terselindung di sebaliknya niat. Sama ada niat buruk atau baik, maka itu bukan perbahasan dalam kitab kecil ini. Dalam kitab kecil ini nak bahas dia bukan tak sesuai. Ha. Jadi apa? Apa nak buat? Cukup memahami hadis saja. Akan tapi yang harus kita ketahui ialah niat itu kunci bagi perbuatan. Jikalau seseorang niat membantu, maka pelakuannya akan melakukan perkara yang baik itu dan dapatlah. Bagi mereka yang niatnya buruk dan melakukannya, maka bagi mereka itu dosa dan ancaman dari Allah. Tapi kalau niat buruk tak buat, masih lagi kita kata belum berdosa. Dari ini sebagai muslim yang sejati, jagalah niat kita dan ikhlaskannya kepada Allah. Moga-moga ianya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa dia faedah pada hadis kita yang pertama adalah selalulah untuk kita ni jaga niat kita dalam melakukan kebaikan. Apa-apa lah hidup kita, cuba kita niatkan untuk perkara kebaikan. Jangan kita nak buat atau kita jangan pula, jangan sesekali lah kita niat untuk memburukkan pada orang. Jadi itu apa? Moga-moga kita sebagai muslim dapatlah menjaga niat kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarat subuh wal asr. Bertemu lagi pertemuan yang hadapan, insyaAllah minggu hadapan, dalam hadis yang kedua dan seterusnya. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.